Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini sebenarnya ulang tahunnya Mbak Biji ya. Yang keberapa, Mbak? Tapi satu ya ngerti, tapi yang berhubung Mbak Bijinya belum datang karena repot, kita mengadakan acara sendiri. Yang penting ini niatnya Mbak Biji syukuran disumbangkan ke apa dikasihkan ke kita, dipasarkan ke kita semua, nanti Mbak Biji sore baru datang karena masih selamat ulang tahun Mbak Iji, semoga selalu panjang umur, diberi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya dan tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin. Ini simbol saja ya, mari kita berdoa. Simbolis baca Al-Fatihah bersama 3 kali. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sak ambil sendiri-sendiri. Kira-kira nih wong. Bagi yang punya hajat matur nuwun nggih. Yang punya hajat terima kasih. Apangan dhisik yang mau merapat. Monggo dingar. Berkati untuk jajan. Ini ya. Ini. Waduh, kita buka dulu ya. Ini jajan. Yo. Iya ini masakannya Mbak Wiji. Cuma dewe-dewe ya, Mbak. Josongan. Kurangin, Mbak. Masalah pokoknya yang mau bisa order. Kegedene, gedine. Ini masakannya Mbak Wiji sendiri. Bisa petik iseng dajat, Men. Ora. Rarene wonge. Ora rene. Sudah dipangan, Mbak? Mangan, Mbak. Sing gemi kan. Sing gemi ayam. Oh iya, sing kene kene ta. Heeh. Ayo tadi mamis. Heeh, langsung dek kapan kae ning anu kae. Acara makan-makan genderen. Sing cilik gak enak ta, Bu? Heh, enak kabeh. Nek sak kene ngene kok. Aku sing jajal milih sing cilik ya. Ayo, Mbak. Oh, wong iki mang lek Mbak Emma kebetulan ketemu tak kenal. Lali Mbak Ma. Acarane gendoren, Bro. Ki jajannya buka unspoking apa jenenge? Unspoking gendoren. Kuara kena mari mangan bakso. Ane ayam geprek. Luwe enak ya. Masalah deloan bro buka genduran mboten lho pupuk oh kurang ibu unit berkat ayo makan dodo jolna urung kelong ah enak dodo ya jolna wah kaya tepung iki tepung ya ijo lah anakno tepung karo dan telur sego tempong. Pupu. Timun. Ya wis lah buka kok. Aku lek sarung tangan ora iso. Ambil minuman sendiri-sendiri ya. Kuwi nang gawe kondom. Iki jajane. Ngene iki jenenge apa? Anu apa ku jenengane? Cumi-cumi kayak sempe apa ya? Kok sempe to? Udang. Krekes. Krekes ngono dipangan. Kayak kerupuk. Nek mami. Nek wafer. Oreo. Eh, sen nek gawe sarapan sesuk. Ana iki pengkon. Ngombene energen. Oh, ini buat sendiri Mbak Emma.
Saya ini kesel turu, sing duwe ajat. Andhe duwe anu, usaha bakul cilok. Sing kene, dene tak bubune sing masak. Ayam masak. Mbak Emma, mama yo makan. Enak ora, Bu? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap annya apa kuwi? Geprek. Review geprek. Yang mau pesen merapat. Hari Minggu ini libur diet. Diet itu ada liburnya biar enggak semaput. Lah, acara mama. Kan kita bekerja Minggu. Hari Senin sampai Sabtu ki loyong. Manturu. Mangane sego. Mangane mantep, Bu. Yang pesen geprek ya monggo lah. Sampai iki ge sarapan sesuk. Nggon kuwi pecah iki. Napa ya pecah? Sambel mbak ini. Sambel e, incep-incep sambel. Kurang segoro. Tanganmu sambune rasane gedhe. Nek irung langsung disengat. Mas, maknya senan iki. Nah, nyoto. Mau bare wong loro ngene, oke ya. Sak gedene sing masak. Ya ya. Halo. Jenenge. Kayane Banyuwangi sego tempong iki. Kurang tempene karo tahune. Ya. Sego tempong. Ayo makan sego tempong. Ngene iki dikai ayam kaya tempe anu ngono. Kaya tahu. Tahu tempe. Karo lalapan tapi ngene sambele Bu, wis sini iki Bu. Ayamnya goreng. Tapi kadang ada ayamnya ada enggak terserah. Serasa ngrasane wong omah ah, mangane ben sehat. Ada pun malah kirim umat. Ya ya. Omah malam ah. Ijazah Pak Ijaksa. Ijaksa, takon kerja. Hah? Review. Nggih nggih. Sego tempong. Iya mbak ini, aku tahu. Wah. Apa aku Bali ya? Terus semuanya mau akeh aja. Oh dia mau terbang. Tangan aku gak mulai. Mulai kita. Apa lagi gak mulai mana gue? Nya. Mulai nanti. Iki gak mulai. Burung kelong. Beli terus toko yang sebelah nanti. Mam. Burung tipangannya bingung lah gak mulai. Erap. Tangan cek nanti di pemleh, mana tak? Rezeki pangan yang gon. Marai rak kalau mangan. Cek eling awakku. Mbak Emma, ini kan berminyak toh. Jadi orang dia kan tak boleh makan. Rebu. Penyiksa. Mangan sambel tau eh. Mangan sambel kau eh. Kalau dipangan. Sambel lagi marai kuru ini. Esok dijamin. Yang tidak ada karbohidratnya. Kasih mangan nih. Kaya leren. Selalu dong tak. Iya, aku ijarnya lah oleh mangan nenekan. Hah? Alah, bismillah ya. Eh, kadung ya? Iya, mau apa gelap kan? Sampai merang cek nih. Di kamek gua. Dan ya, li, mangan sego tempong, li. Bumbu, sambel ya. Biar dalamnya masak. Saya langsung kurang tak di dalamnya tak di tangannya. Gendoran, Lik, gendoran. Sebumbunya kan jeruk. Yakin? Sambelnya Masya Allah. Putus ya. Nah, aku tak tutulnya putus ya sama. Ya, aku rawani ya. Ya, enggak, bawa tak terke. Nak aku tak tutul nepot. Nah, ya. Cek anu mbak, cek pedes lambene marah tua. Kan lambene tanggo nih. Kak, lambene tanggo ki. Rumah aku malah pedes tanggo. Tinggal ngalih hilang. Ayo lambene marah tua melo. Lek tanggoku ora tau. Ora tau nyacet. Aku ora tau ndek marah tua, Kak. Aku ora ndek marah tua. Ngono ki. Mosok ora ndek marah tua? Yen paitan kan, nggih. Iya, nak mas pernah tahu. Tapi moratu aku alhamdulillah, anu kok.
Aku ora tau ngono. Tapi ora tau nganu kok. Wis tak irono. Nek tak bukane? Lah udah. Main sing dibuka to koyo, Mbak. Hmm. Hai. Sing ndi jalan ndi? Lah pengen bisa yang mau tua ya resepnya apa? Mari manu sama tungkak. Engkau yang ngobin kue, tangan nenek. Tungkaknya mau tua? Mbak Dewi, mau tua belum pernah. Yuk, sirong rapi tak mengi. Resep ini. Iya, 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 aku marah. Lek mari mangan urung sampai iso mana ya? Usama tungkaknya ini. Bismillah niatnya bantu saya yang mau tua kan? Sampai anak rapi mana? Terus golek iya marah tua piye. Wis sepul men tak. Aku sesuk tak nganurar apa ndak. Wis ya, lek marah tua ya. Sing golek marah tua. Lah piye? Wis sehat tempe atu ya. Malah kon nganu sampean kok. Tak dibiyake di sese kon iki. Malah kon nyumbang nyantuni malah nang kok lek wis sehat tempe atu. Wis randuk bapak mbok. Malah kok nyantuni malah blen. Lah wong aku ya yatim piatu. Aku wis kapok karo lek ndek marang tuwa koyo ngono. Lah ya golek sing yatim piatu wae. Wis obah ngomong. Kita apene awake dhewe calon mertua, apa orang golek calon mertua. Dadi persiapan dadi calon mertua. Wis dadi marang tuwa. Dadi marang tuwa. Tempo perlu ki persiapan menjadi calon mertua, bukan calon mertua ya. Pe sambelnya jangan panas di kuping. Sambelnya jangan, nek moto langsung melek. Aku rata melek mertua ya. Aku seminggu langsung melek seminggu kok mulah mulai tapi ya tahu siapa nih. Kau nare nih? Kayaknya kafe mulai. Pernah kerasa nih toh? Mertua aku sing silapet sih kayak wapi ya silakan. Kalau yang keloro lah ini. Tangine kudu peteng ngono ya nek melamal to. Ala yo ora. Ora. Tapi omongane. Ya cuma kita sadar diri lah, kaya biasa ora tau masak ya masak dhisik. Lah sing wis masak kaya aku ngene. Paling yo nduk, jangane wis siap ne. Kok dikonoke kok mburi ne. Oh, nek aku ngopeni sedulure Pak Nayu kuwi wong iki hek. Asa-asa durak ya asa-asa sembarangan kabeh. Ya mbok blender kayak gini mah kaya iki. Iki tak aleh lho aja ngrasani ngora tua lho. Hah? Ora duwe wis an. Gek delef lho. Lho, lho enggak? Iki dadi bakale moro tua iki. Iki belajar menjadi calon mertua yang baik. Dari pengalaman saurung. Alah wong anak kowe tok, entuk mantu yo lanang. Kan ya jadi moro tua toh? Ya iya moro tua ini kan gak nemen-nemen. Gak nemen-nemen. Lah kok mantune muni pembuku aku wis randu apa? Kan dari pengalaman mertua-mertua yang sehat kan demo duwe mantu kan disayang. Mantu kulanang. Kayak gini kene muni disayang. Kuwi urung adep-adepan karo mantu. Gak lah, Mbak. Le, anu le, kopine tak gawekne le, ngono lah. Iya, iki sedina. Rembina. Kak, aku bisa mbiyen nganu, Mbak. Nangi turun kabeh cemepake. Wedange bojoku kabeh anak. Marat yang mana? Mak tuh. Sing marat aku di sana yo ngono. Pokoknya kene tangi turu klitik-klitik ngene kae. Kabeh wis sama apa Mbak? Kene apa nyapa ya? Tinggal. Belum buka marne. Aku bisa berdina malah ya dibelanjani karo marotnya. Aku jen kosok. Dia muka-muka sambil ketemu marotnya yang benar. Akar mulai ya ke piatu wae. Mulai bojo yang benar lah. Mungkin ngelak modus. Kita modus ya. Apik njobone jerone. Ha iki kabeh ngandung formalin. Kok dudu-dudu kuwi. Iya apa ya? Halah ya. Rana formaline ya kurang apik. Formalin ya, formalin iki bentuke ben awet to. Formalin. Formalin kan awet. Awet. Gak gampang bosok.
sambel jan. Nah. Eh, telepon omong yang ya. Yang keberapa? 1 2 3 action. Yo nak sayang-sayang wae. Oh, sayang. Ketinggalan. Ora ora seneng. Oh, lah kowe. Menungso ora iso diajeni. Ngono kuwi nyesel. Ora sampe ngono. Kuwi sandal dandang apa sing arepe melayang. Nak iki kenapa jenenge? Anu Mas. Sayang. Iso lek kenalane aja celuk papa. Celuk Jo apa Jo ngono. Aku ki lebu sik lekas lek apa? Sik lekas gabangan wis bungok-bungok celuk terus. Mohon Mam dereng, mohon dereng. Iki awal-awale, engko suwe-suwene akhir-akhire kowe menungso. Pengalaman wi, malah menungso ke wong. Kan mari dianu. Formalinnya wis luntur ya, Pak? Heeh, luntur tenan. Luntur kan. Ya formalinnya entek. Lah wis tak luntur. Saiki wis tuwek banget ae iki. Walake tak. Ya Allah. Tambah kumat makin tuwa. Sambelmu wiji kaya wong semaput. Aku lawani jebek. Tak ora melar aku. Aku ya juah tak mak kene walak. Ibuku ya galak tapi ora sampe ngelokne wong. Aku ya lagi yo sing ngloki aku. Ngetok kan sampean. Wes sambel tempongi wiji kok semaput. Iki lombok sekilo mbok kabehne to sih. Kayak mendino tukarane lombok. Sekilo iki. Mari dino lombok. Aku tak ndang ngalih. Tapi rasane ngak ya, Mbak. Iki lombok Indonesia iki. Indo iki koyo. Ben tuku mak. Indo iki lomboke. Ora lombok kene rangsok. Emang. Ah. Lombok kene lho. Aku tak dulu nak ngomong orang macam biasa. Di taman Meku bagian atas. Jalan nulis bunga-bunga. Di sini loh, kayak kembang kantil. Kuih lah kembang kantil, Pak. Kuih lah kembang kantil, lah. Kembang kantil. Kembang kantil itu kantil. Kuih kembang kantil. Kembang kantil. Kuih lah, putih-putihnya kembang kantil, Mbak. Pangi. Apa nora kamu di sini? Aku bermak semangat yang ini nanti buat nanti aja. Kandanya semam. Ah, sambene nduwe. Aku orang dino ora mangan bakso. Perantak sambele. Dan jane ya. Racun. Sambele. Le bawa sambele. Ada yang ngopi ya, Mbak? Kopi. Ada yang ngopi? Kopi ne, Mbak, kopi ne. Apa Indonesia iki nang ngider. Tempat Indonesia dolan kuwi paling mayu ya. Taman nganu apa? Di Jakarta banyak orang jualan nek kumpul merah luwih akeh wong. Warung. Alun-alun Mas di tetepne to, Mbak. Kumpul merah luwih akeh dene saiki. Iya, Rang. Di Jakarta biasa, Mbak. Tapi sampean nyewa ning kono buka restoran. Oh, jane jualan. Pajeke larang ya. Ono kuwi jenenge? Turut sasi. Ono gule ning kae. Jalan-jalan. Nek hotel cilik kae. Hotel cilik kae lho. Ning Taman Pring. Nah, Pulau Merah. Merah nggih. Febrita karo Mbak Sana nang cedak. Yo ora. Beda kecamatan. Paling loro pirang jam? Tak jam. Ora enek ah. Setengah. Paling 20 menit teko. Cedak srine wong. Rabas sawah kuwi. Aku lewat rawa, rabasan rabas, rabas. Oh, ana 10 menit ta. Ngene aku lho, rutin nalung ayam tak bumbu, ayam goreng. Tak tambah daun jeruk. Terus aku kok terus ana terus. Ya, mau kukut namu. Rame gak iki belum melan, Mbak? Wis sopo saiki tapi rada sepi, Pak. Sambel arep corona iki lho. Ora kaya tas buka. Ora kira ngambel. Enggak corona iki lho sepi. Nek kalau corona yo ben minggu ruame. Semule. Aku gak merah. Pantai Mustika bar. Ramine lek sore tok. Pulau Merah. Sampeyan gawe anu to? Bar bedok rame. Delok sunset. Enggak ala saiki ndelok iku lho ngene. Saya sunset matahari ya. Aku
aku yang direndok. Kan apik nang bolo merah. Ndoke nang omah. Wes tuh. Saiki nang Pantai Mustika. Tak kuat aku pas. Pantai kan anu. Apik ta? Nang dalan watu nang tengah kene laut. Kebetu senang. Lambe ku nduwe. Tapi enak ya, ayamnya bumbunya basah, mulutnya tekan gitu. Simpar kajatan. Sekian dulu review ayam sego tempong. Hambeli. Lambene kayak ditaboki handal. Astagfirullahaladzim. Jadi ini bumbunya.